Berada di Desa Durian Remu, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, objek wisata air terjun Curug Panjang bisa menjadi pilihan Anda untuk menikmati libur air pekan. Untuk mencapai lokasi air terjun Curug Panjang, diperlukan waktu sekitar 25 menit dari ibu kota Kecamatan Muara Beliti. Lokasinya relatif mudah dijangkau dengan kondisi jalan yang relatif baik. Air terjun Curug Panjang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi salah satu objek wisata alam andalan di Kabupaten Musi Rawas. Eksotisme panorama alamnya yang masih alami akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penyuka wisata alam bebas. Air terjun yang terbentuk dari cerukan bebatuan besar atau napal sungai yang terbelah ini panjangnya sekitar 40 meter dengan ketinggian sekitar kurang lebih 4 meter. Suasana sekeliling lokasi Curug Panjang masih terbilang alami. Di sekelilingnya terdapat hutan dan areal perkebunan warga setempat. Gemericik air terjun memanjakan mata dengan panorama alam sekeliling lokasi. Salah seorang warga sekitar Ade mengatakan, hampir setiap akhir pekan banyak warga luar desa yang mengunjungi air terjun Curug Panjang. Selain alami, bahkan ketika cuaca cerah, para pengunjung bisa melihat langsung keindahan pelangi. Apa yang unik yang bisa kita lihat? Yang unik yaitu ada pelangi antara jam 11 sampai jam 2. Bisa kita dengar tiap hari? Ya bisa, waktu hari cerah. Jadi pelangi itu tiap hari. Ria Jaria, Silampari TV.